Kita udah kehabisan duit. Lu ada ide? Apa ya? Men, jual aja dia. Bego, gue udah gak laku. Udah. Gue punya teman masa kecil gue. Kita jual dia. Kita jual dia ke bos dengan harga yang mahal. Iya. Izin berangkat ya. Mau kemana? Mau ke acara pengajian. Pengajian yang mana? Itu loh yang di gestrek itu. Gestrek yang mana? Yang di sana itu loh. Siapa yang ngajar? Bang Rahmat. Rahmat? Rahmat yang bujil itu? Iya. Zahra, kamu itu anak semata wayang Babe. Walaupun kamu udah diajarin bela diri sama Babe, tetap kamu itu cewek. Kan cuma ikut acara pengajian doang. Dengerin baik-baik. Ibu sekarang udah pergi, nggak ada. Kamu dijaga sama Babe. Tapi nggak selamanya Babe harus ngejaga kamu, karena Babe juga harus kerja cari uang halal buat ngebesarin kamu. Ya udah, cuman pengajian kan? Jangan malam-malam pulangnya ya. Siap, Beh. Ya udah sih. Jangan pergi dulu. Yoi. Zahra. Kamu teh udah gede sekarang, udah punya pergaulan sendiri. Ayah jadi sering ditinggal. Ayah jadi kesepian. Boleh ya nikah lagi? Tempatnya kayak gini sih. Mana masjidnya? Zahra, lu ngarepin masjid berarti lu belum bangun ya? Apa-apaan ini, Matt? Sebelum kita jual dia, Matt, kita nikmatin dulu dia. Pastinya. Lo udah gak kayak dulu lagi, Matt. Najis lo. Bacot. Mau kemana? Gak ada jalan buat.
Wis. Mau melawan. Semakin nafsu saja, bos. Robert. Bukan lo. Kenapa sih lo kayak gini? Banyak omong lo. Ngelawan bocah aja kalian masih pelojotan. Bego, jangan ditembak. Nanti harganya murah. Habis lu lama sih. Ayo kita karungin dia. Masih ngelawan lu. Gimana? Sakit? Ampus nih. Udah, nanti gak bisa dijual. Udah, cepetan bungkus. Zahra kemana ya jam segini belum pulang? Kebiasaan. Jam segini pasti diculik. Diculik kok kebiasaan. Jemput ah. Udah, kita gantung aja dia di sini. Oke. Okay. Mampus tuh. Lihat, ada tas tuh. Beli komik Namrus. Oke. Mat, kok lo tega jual teman lo sendiri? Sahabat masa kecil lagi. Ah, zaman sekarang makin susah, men. Corona makin hari makin upgrade. Setidaknya, kalau gue mati, gue dalam keadaan teler, men. Emang lo gak mau mati dalam keadaan enak? Ya maulah. Hei nak, itu tas Zahra kan? Apaan sih? Emangnya yang punya tas cuma dia doang, dia tua? Emang iya. Tapi ada tas behnya. Cuma dia yang punya. Kenapa tasnya ada di kamu? Ayo, gimana anak saya? Nyah lah gendut. Hei, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya. Hei kurus. Di mana anak saya? Kurus matamu. Gua ketua geng ya. Ketua geng apaan? Geng terkuat. Kuat matamu. Gua kawinin lu. Udah punya pacar belum? Ulan.
kayaknya harus serius nih. Kalau tidak mau memberitahu anakku di mana, kamu akan menyesal. Hah? Menyesal? Hah? Bawa mainan ya? Mana barangnya? Ini bos, masih fresh dan dijamin masih perawat. Cuma sedikit keresan aja. Kenapa dia babak belur? Ini barang susah dicari bos, ngelawan. Ya ga men? Kita belum apa-apain bos. Kita coba dulu. Berdebah kalian, lepasin gue. Berani lu ya? Gua suka nih barang. Ini bayarannya. Lo akan berurusan sama babe gue. Emang siapa babe lo, ha? Gue bantu ilangin penderitaannya biar cepat masuk surga. Emang siapa nama babe lo, ha? Leon. Hah? Lu bilang Leon? Bego! Kenapa lu curi anak dia? Ah, tenang aja bos. Dia cuma om-om yang genut dan genit. Lu gak tahu dia siapa? Dulu, dia jawara di provinsi ini. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Baik satu lawan satu atau satu lawan sepuluh sekaligus. Waktu muda, dia gak ada obat. Tiap hari tawuran mulu. Kayaknya, satu hari gak tawuran, sakit badan dia. Hari demi hari, banyak orang yang menentang dia. Mulai dari yang kecil, hingga yang besar. Dia kalau matain pala orang, udah kayak ngeremukin sarimi. Gua pernah lihat dia nagih hutang. Cara nagihnya parah banget. Udah deh, nikmatin aja flashbacknya. Dulu lupa yang dengan gue. Tapi kalau pengen coba, kita gak akan tahu lagi kalau kita gak berubah. Lumayan juga, tapi masih tetap bukan level gua. Itu hanya kecelakaan. Cepat!
ajar. Lalu dia tobat gara-gara cewek. Serius, bos? Kemarin badannya ungu aja. Itu bekas lukanya. Dan kalau sampai ini gagal, lu yang tanggung jawab. Tenang aja, bos. Aslinya dia cuma om gendut. Kita sergap dia duluan. Oke. Gua kasih anak buah gue buat bantu lu. Gak usah repot-repot. Lo udah di sini. Lu siapa, ha? Dia lupa cewek ini. Hah? Aku Leon. Gak mungkin. Lu bukan Leon Jawara Banten, kan? Emang udah bukan. Udah, bos. Biar gua aja yang ngadepin. Kamu lihat kepalan ini? Aku saja sampai takut menggunakannya. Kamu gak apa-apa? Babe lama banget sih. Masih bisa bertarung? Woi, hajar mereka! Sabar, 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 sabar. Kalian tega? Lah, mukul pria tua? Oh, bacot! Pria yang bermain dengan pistol bukanlah pria. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak nyangka, masih ada orang yang perhatian sama gue. Ih, lepasin, genit banget sih. Hah, Aigo Yamete Kudasai. Heh, kamu masih muda dan cantik. Nyari uang halal itu gampang. Apalagi kamu gini. Saya modalin kamu untuk menggapai itu semua. Tapi sekarang, bantu saya cari anak saya ya. Semoga kita berjodoh kembali, Pak Tua.